Halo sobat info nge-YouTube, selamat datang kembali di channel saya, channel info nge-YouTube. Jangan lupa ya subscribe gratis. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ya dan berbagi pengalaman dari kegiatan saya ya. Salah satunya merawat ya sama menanam tanaman hias atau petetan kalau orang Jawa namanya. Ya, petetan. Kalau ada yang nggak tahu ya tanaman hias lah. Apalah itu, yang penting buat mempercantik atau memperhias area atau halaman rumah kita ya. Nanti saya akan memindahkan salah satu pot ya. Salah satu tanaman hias saya ya ke pot yang lain ya. Ada anggrek, ada tanaman rambat namanya apa ya? Namanya Cina-Cina itu. Tanaman namanya Tan Quen apa, nanti saya tunjukkan di layar namanya apa, saya lupa namanya, susah. Pokoknya tanaman merambat lah. Okay. Nanti kalau kalian ada yang tahu silahkan diingatkan di kolom komentar aja ya. Namun sebelumnya silahkan jangan lupa ya ketik subscribe ya di tombol di bawah ya. Jika kalian suka silahkan jempolnya dan kasih komentar ya, bagaimana menurut kalian tentang kegiatan saya merawat tanaman hias di rumah saya. Oke, lanjut ya, ikutin terus video saya, cekidot, loyo loyo. Oke, kita mulai ya, silakan disimak dan ditonton terus videonya. Tanaman apa nih namanya? Namanya Cina. Tan apa, kuen-kuen. Dari pot ini mau saya pindahin ke pot sini. Ya. Oke. Nah, sekedar berbagi, kalau mau mengembangbiakkan tanaman ini itu kita cari ini. Nah, yang udah bercabang nih. Yang udah bercabang nih kita potong. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kita potong seperti ini. Kita tanam saja langsung di pot. Nah, tapi jangan langsung kena panas ya, beberapa hari biar tidak layu, nanti akan tumbuh. Ya. Mudah sekali mengembangbiakkan tanaman ini. Oke. Tonton ya bagaimana saya memindahkan tanaman rambat kuen ini. Kuen atau apalah namanya, saya nggak lupa ya. Oke. Satu lagi, dilanjut ya. Nah, udah selesai ya memindahin tanaman rambat ya.
Selanjutnya kita mindahin anggrek. Itu kalau nggak salah namanya anggrek violet apa anggrek ungu, kurang lebih. Oke. Lanjut. Nih, mana anggreknya? Oke. Ini kita tanam di pot yang baru ya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak? Ini kita siapin apa buat tanaman anggrek? Pelet buat bakar ikan. Ini apa namanya, areng. Anak saya lucu. Gak usah panjang-panjang ya, kita baru tumbuh, ini gak usah panjang-panjang. Sekarang kita mau memindahin atau mengembangkan tanaman rambat tadi ya. Oke, lanjut. Kita siapkan media tanam secukupnya, kita isi potnya. Lalu bibitnya yang tadi ya, ambil aja yang udah bercabang. Tinggal kita aja. Nah, habis itu biarkan 2 minggu ya, jangan langsung kena panas matahari langsung, biar hidup atau bersemi dahulu. Oke. Nah, oke, udah selesai ya. Jika kalian suka dengan video saya tadi sedang bercocok tanam bunga hias, silahkan klik subscribe ya, like. Jika ada pertanyaan silahkan komen ya. Cukup sekian ya. Salam info YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.